Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Alfariza Arya Satya. Oke, di video kali ini aku mau opening Fanaction SMP Season 1. Dan oke teman-teman, jadi di sini kenapa aku openingnya sendiri? Karena aku recordnya di jam ya di jam 12 lagi ya guys, ya kurang lebih di jam 12. Nah, jadi di situ sebenarnya aku mau cerita dikit. Sebenarnya aku itu udah record lebih dari 4 kali. Cuman filenya 4-4-nya korup. Yang pertama, ntar kita turun dulu dari sini ya guys ya. Nah, yang pertama aku itu record bareng para membernya sama Happy Craft sama yang lain-lain. Nah, di sini nih recordnya nih pas openingnya. Di situ aku record gagal ya guys ya. Suaranya nggak ada. Nah, yang kedua aku record sama Rashid Fauzi. Ternyata Discordnya nggak nyala. Yang ketiga aku record lagi sama si Rashid Fauzi. Nah, itu Discordnya bisa, cuman suaranya patah-patah gitu lah, kayak pawanya itu kayak error gitu cuy, kayak putus-putus gitu. Jadi kan nggak enak pas diedit. Nah, jadi yang keempat ini yang terakhir aku akan record sendiri ya. Ujung-ujungnya tetap aja aku opening sendiri ya, kasihan banget. Oke, langsung aja cekidot. Dan oke teman-teman, jadi di sini kita nggak perlu lama-lama openingnya ya, karena di sini juga udah malam banget, aku udah ngantuk. Dan di sini peraturannya adalah jangan rusuh kalau bermain di Realm. Jangan menggunakan aplikasi cheat, jangan sebar link Realm Fanaction SMP, jangan berperang, jangan baperan woi, dan bersikap dewasa. Jangan mencuri barang member lain ya, itu ya peraturannya. Dan di sini ada ownernya Happy Craft, Fanaction SMP Season 1, dan CEO ownernya Winaldi Game Channel. Di subscribe. Oke guys ya. Jadilah orang yang beramanah dalam menaati peraturan, dan ini member-membernya. Dan di sini ada tulisan lagi, mohon kerjasamanya kepada semua member Fanaction SMP. Oke. Dan di sini ada peraturan lagi ternyata. Boleh mengajak partner asalkan izin sama owner. Jangan merusak bangunan member lain woi. Boleh ngeprank asalkan tidak yang berlebihan. Jangan merusak bangunan di spawn. Member baru masuk diwajibkan opening. Oke, seperti aku nih opening. Dan di sini aku akan men-showcase keliling Fanaction ya, cuman nggak jauh-jauh ya. Nah, jadi di sini tempat peraturannya ya guys ya, kayak ya tempat buat melihat-lihat. Nah, di sini ada tempat perkumpulan para member Fanaction kalau misalnya lagi gabut, ngopi, foto-foto ya, terus ngobrol di sini. Nah, aku gagal recordnya yang pertama di sini nih pas bang sama bang Happy Craft ya guys ya. Cuman nih aku waktu itu posisinya di sini ya. Nah, Bang Epic Craft openingnya di situ. Dan okay, kita bakal memperkenalkan diri dari yang pertama. Dari Alfariza, silakan. Ayo. Oke, nama aku Alfariza Arasyati. Aku masih kelas 3 SMP, mau menuju ke 1 SMA ya. Masih muda banget lah pokoknya. Iya, mantap. Nah, di situ file korup. Jadi nggak bisa upload videonya yang bareng-bareng. Tetap aja aku opening sendiri, sedih. Dan langsung aja di sini tempat spawnnya guys ya. Ini adalah tempat spawn dari Fanaction SMP. Jadi kalau misalnya pertama kali respawn ada di sini ya guys ya. Dan oke aja. Dan oke, mungkin videonya segitu aja guys ya, karena aku mau melihat-lihat apa lagi coy. Rumah-rumah member Fanaction juga jauh-jauh, jadi nggak bisa apa kayak keliling semuanya gitu. Coba kita keliling ke dalam sini. Oh my god, ada Pikmin coy. Oh, jadi di sini ada Nether portal ya, ada Nether portal, cuman masih ditutup, belum boleh masuk. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja ke atas. Dan mungkin segitu aja kali ya. Dan oke, makasih banyak yang udah nonton videoku sampai habis ya. Jadi di sini adalah tempat pertama kali aku main di Realms, mabar bareng teman-teman ya guys ya. Soalnya aku juga nggak punya teman selama nge-YouTube ini. Jadi akhirnya aku udah punya teman rame-rame di Fanaction SMP Season 1 ya guys ya. Oke, bagi kalian yang mau ikut, tunggu kehadirannya di Season 2. Oke. Aku Alfariza and see you next video. Dadah. Bye bye. Oke guys, di opening tadi gue lupa mengucapkan siapa co-owner dari Fanaction SMP itu. Dan co-owner dari Fanaction SMP itu adalah Winaldi Game Channel guys. Dan kenapa dia tidak menggunakan Discord? Ya tadi kan dia ada di opening kita, tapi dia tidak menggunakan Discord karena masalah jaringan guys. Oke, jadinya dia tidak bisa opening dengan mengeluarkan suara dia cuy di saat perkenalan guys ya. Dan juga member Fanaction SMP itu ada 20 orang ya, 15 cowok dan 5 cewek ya guys ya. Itu sudah maksimal di season pertama guys ya. Dan untuk season pertama itu
kita bakal beri waktu 3 bulan untuk satu season. Jadi setelah 3 bulan dari sekarang opening, ya 3 bulan kedepannya itu sudah masuk ke season 2. Jadi kalian yang nunggu-nunggu open member, kalian tunggu saja 3 bulan dari sekarang guys ya. Dan juga kenapa opening kita kali ini cuma beberapa saja, karena member-member yang lain masalah dengan jaringan sama baterai low ya, waktu juga tidak sempat, makanya cuma beberapa saja. Dan opening ini cuma untuk perwakilan dari Phoenix and SMP ya, untuk cuma perwakilan saja cuy. Jadi yang lain nanti bakal opening sendiri nyusul. Oke, bye bye.